lagu baru yang dimiliki ya. Itu tuh lagunya ya, apa dong, nih? Ceritain dong, Bentren mungkin. Mungkin Ayalah. Itu lagu bercerita berdasarkan siapa? Berdasarkan Onyo sebenarnya. Apa Onyo? Prosesnya. Nah, loh. Dengar sendiri kan, guys? Kisah aku dan mantanmu itu adalah kisahnya Onyo pribadi, guys. Onyo cerita, abis itu dijadi lirik. Jadi Onyo Onyo cerita sama ayah, terus sama bunda, terus dijadiin lirik. Gitu. Dijadiin lirik. Pix, no debat ya, guys. Ceritanya Onyo ditampung sama ayah, ditampung sama bunda, dan ayah menyerahkan kepada Kak Triswaka untuk dijadikan lirik ya guys. Oke, jadi di lagu yang baru ini dia akan keluar nanti di hari Sabtu nih. Tanggal Sabtu ini. Oke. Lagu ini ya lagu kedua percintaannya tentang Onyo ya. Kelihatannya ayah keceplosan nih ya guys. Kata ayah lagu percintaan tentang Onyo ya guys. Dan ayah meralat cinta-cintaan ya guys. Tentang cinta-cintaan ya. Oke. Okay. Karena kan selama 2 tahun kemarin kan lagunya tentang ya positive vibe lah gitu. Oke. Okay, ya, gitu. Sahabatan keluarga. Sahabatan keluarga ya, ya lebih positif gitu. Nah kalau ini tuh lebih udah cerita tentang orang lain, udah ada unsur cinta-cintanya gitu. Dia berceritalah tentang seseorang dan bla 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 gitu. Seseorang yang diceritakan Onyo ke ayah bunda itu siapa sih ya? Mimin jadi kepo ini ayah. Mungkin seseorang yang cantik jelita ya ayah. Bundanya cerita lagi, dia cerita lagi. Nah, gue ini tuh udah hasil saringan kan. Ini siapa nih musisi yang harus ditunjuk untuk bisa menjelaskan isi liriknya. Dan akhirnya jatuhlah pilihan ke Kak Triswaka buat ciptain lagunya kan ayah. Oke. Seperti pada saat gue meminta Charlie pada saat itu untuk menciptakan lagu dia Sahabat Kecil. Oh iya. Begitu. Jadi gue harus jelasin dulu story anak ini. Anak ini gini. Genre suaranya kesini. Ini referensinya. Di konsernya Onyo ntar Oktober 2022 ya guys. Selain Uncle Kakak Sleng, ada juga 4 musisi besar ya guys. Tapi masih dicari-cari sama ayah siapa yang pas ntar buat konsernya Onyo ya guys. Konsernya Onyo Oktober nanti guys, it's my first. Akan temanya atau konsepnya perjalanan Onyo dari NTT sampai ke Jakarta dan sampai menjadi keluarga The Onsu ya guys. Pastinya seru banget ya guys.